Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto memimpin upacara serah terima jabatan Kapolres Berau di Gedung Mahakam Polda Kaltim Balikpapan. Upacara serah terima jabatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul Alif serta para pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Kaltim. Dalam upacara sertijab ini, jabatan Kapolres Berau Polda Kaltim yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Stephen John Lee Manopo kini dijabat oleh AKBP Hairul Bashir. Kapolda Kaltim juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Berau atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja baik yang selama ini tunjukkan. Selain itu, Kapolda juga menyambut Kapolres Berau yang baru dan berharap dapat meneruskan program-program baik yang sudah berjalan, serta menghadirkan inovasi baru demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Berau.